Alhamdulillah Bapak arsitek ya. Assalamualaikum. Bapak biasa naros-naros itu kalabat gitu. Mangga. Ayo atau di sarangnya? Ah, nyali rawe atau? Oke, hoyong-hoyong terang abi. Nah, ini bagian interiornya. Interior bagian, wis gila, keren. Nah, ini arsiteknya. Akan saya tanya. Kamar utama. Oh, ini kamar utama. Boleh masuk ke dalam, Pak? Boleh, boleh. Ini kamar utama. Nah, ini tempat apa nih? Kamar mandi. Oh, kamar mandi. Oke, gila luas. Ini rencana itu pila apa rumah? Ini rumah. Oh, rumah, bukan pila. Oke, yang pertama ini kamar utama. Ini ruang tamunya gila keren. Luas. Nah, yang ini Pak, gimana Pak? Ini kamar apa ini? Tamu. Oh, ini kamar tamu. Cih. Nah, yang ini sekat-sekat itu apa, Pak? Ini minibar. Oh, ada minibarnya juga. Wis, mantap. Ini dapur bersih. Dapur bersih. Ini minibar. Ini luasnya, Pak, berapa hektar rumah, Pak? Luas keseluruhan? Ya. Luas keseluruhan berapa ya? 70 x 50 meter. 70 x 50 berarti lumayan luas. Oke, ini ruangan apa, Pak? Ini ruangan WC. Ruangan WC umum apa khusus? Khusus. Khusus ya. Ini ruangan WC. Sip. Next, lanjut. Nah, ini kenapa, Pak, dibongkar, Pak? Ini buat bikin dapur lagi. Ini dapur tempat masak. Oh, jadi ini bertahan, pintu ya? Pintu, mau bikin pintu turun. Oh, bikin dapur. Iya. Ini gudang tempat. Ini gudang sepatu ya yang bos lah punya. Oh, siap. Wah, ini khusus gudangnya juga. Luas, bro. Yuk, next, lanjut. Nah, ini ruangan apa nih lagi? Ini tempat. Wah, ini rencana ini kolam apa atau kolam kecil lah, kolam ikan. Oh, buat santai-santai ya, Pak ya di sini. Wah, gila mantap. Ya. Ini aula. Ini aula. Aula. Oh. Ini aula. Nah, yang ini Pak banyak-banyak kamar apa Pak ini? Ini buat pembantu. Wih, ini khusus pembantunya aja udah gede. Wah, udah keren. Oh, siap. Ini kamar pembantu. Nah, yang ini Pak, kamar apa Pak? Ini buat satpam. Oh, khusus security. Wis. Luarnya. Ini ruangan security. Iya, security. Sip, keren. Pak, ini pembangunan baru berapa persen, Pak? Ya, sekarang udah adalah 70% mah. 70%, 30% lagi. Iya. Ini dari buat tukang kebun. Oh, ini kayak ada tukang kebun. Iya. Oh. Aduh, masing-masing punya tempat, gila mantap. Ini ruangan orang berkebun. Ini awal pembangunannya itu, Pak. Tanggal berapa, Pak? Tahun berapa, Pak? Tahun 2001. 2021. 2021 akhir lah. Ya 2021 akhir Desember, November. Oh, siap. Ini ruang security. Oh, ini ruang security. Oh, yang tadi tempat tidurnya. Hmm. Ini tempat jaga security. Oke. Gila, view-nya mantap nih.
Nah itu tadi jadi taman, kebunan, buah-buahan. Oh, jadi rencana yang di depan itu buat perkebunan ya? Kebunan, peternakan, dari belakang lah, peternakan. Yuk, bisa lihat ke belakang, Pak? Boleh. Ini Pak, kesini Pak, yang tadi sudah ini. Yang, ya. Nah ini yang buat dapur itu, ini jadi jalan apa Pak, tangga apa Pak? Kan yang sana tangga, yang sini pun juga tangga, jadi ada dua tangga. Kalau ini tangga kesini ntar jadinya. Buatkan ini kalau jemuran, misalnya kalau pembantu jemur di sini, tadi pakai ini lagi kanopi. Oh, berarti gitu. Rencana di sini disekat atau ini gimana? Ini ditutup ke sini. Oh, iya. Jadi iya. Ke sini jalannya. Oh, iya betul. Sip. Nah, sekarang yang rumah itu rumah apa itu? Ini buat gudang peralatan. Ini peralatan mobil, motor. Oh, spare part, spare part ya, Pak ya. Oh, untuk listrik di sini. Wis, komplit ya, ya rumahnya euy. Segala ada. Nah, yang ini, Pak, yang lagi di mau pasang pondasi lagi nih, buat apa, Pak? Iya kan buat dapur, kan ini kan ditutup. Oh. Jadi ini dapur, ini dapur kotor lah. Sebutnya bisa jadi ya. Kalau mau masak kan mentahan di sini. Ya. Ntar kalau udah matang kan dibawa ke dalam. Oh, yang itu. Yang tadi minibar itu ya, Pak. Oh, iya ya, ini yang paling utamanya. Itu yang depan siapa Pak? Baru kenal. Ini gila arsiteknya mantap. Ini buat taman. Oh, ini rencana taman. Iya. Sampai sana enggak, Pak? Atau ada batasnya sampai mana? Jalan atau jalan? Itu tuh sampai tiang listrik aja ya tuh. Oh. Di sininya. Jadi itu buat misalnya kandang ayam tadi situ ke kandang kambing. Oh, gitu. Jadi rencana itu mau ada peternakan di sini ya, Pak? Perkebunan. Wah, iya. Gila mantap. Penghijauan lah pokoknya mah ya. Gitu. Semakin betah nih Bapak di sini. Jelas itu. Mari ke depan lagi Pak. Yang ini juga sama Pak, yang perkebunan ini Pak. Yang mana? Yang perkebunan yang ini atau beda? Yang rencana buat peternakan ini juga sama. Kan jadi ini ntar dibuat di pagar kan, ntar di ternak tuh biar pada main lah kalau itunya kesini jadi apa? Buat mainnya gitu ininya. Oh iya ya Pak, bisa masuk ke dalam lagi Pak. Ke sini Pak. Dalam mana sini? Ke sini Pak. Ini nanti rencana dibongkar kali Pak atau enggak? Kalau ini dibongkar kan jadi ini jadi taman juga ini. Oh iya. Taman dan terakhirnya pun itu kan ada pendopo jadi buat nyantai lagi lah di situ. Oh iya mantap. Pendopo ada. Ini Pak, nggak ada rencana di tingkat emang segini Pak? Nggak ada emang ya, desainnya emang segini udah, ya? Iya, gini udah cukup kayak kalau tingkat. Oke Pak, di sini Pak. Oke Pak, bisa beri sambutan sebentar gitu Pak, testimoni ya tentang rumah ini Pak. Kedepannya rencananya atau gimana sok, gimana menurut Bapak arsitek nih? Ya kedepannya ini semoga ya sekarang pembangunnya semoga lancar ya, jangan sampai ada hambatan bagaimana dari segi apa materinya, dari tenaga kerjanya gitu ya, jangan ada hambatan. Terus ininya bisalah bikin apa namanya kan ini kampung gitu ya, kampung di sini ya terbawa bangga gitu ya atas ada bangunan sebesar ini gitu ya. Iya. Mengangkat kampung tadinya terpencilkan ku karena ada ini
bisa inilah. Mudah-mudahan ramai ya Pak ya. Ya gitu. Oh, gitu. Jadi ya, tadi, ini sebagai tadi, ikon aja iya. Gitu ya kan. Oh iya iya mantap. Tadi saya lihat ke keluar ya cari-cari tempat. Emang di sini perkampungannya masih kurang ya, masih jarang emang, ya Pak ya? Masih jarang kan itunya karena kan ini ber ini sama apa galian gitu kan, galian pasir. Iya iya iya. Nah itu Pak yang di kalau misalkan tol udah lancar gimana ya? Kayaknya akan semakin ramai lagi nih jalan. Ya dengar-dengar kan ini ada ya dengar gitu ada yang dari sana mau bikin perumahan. Oh gila makin ramai dong. Terus yang di bawahnya sebelah sini kebun mau bikin perumahan juga. Gitu oh ya. Iya. Karena ini kan lamun apa terjadi gitu bisa jadi ini jadi tempat wisata. Oh juga. Tempat wisata ya. Juga oh iya. Terus soalnya kelihatan lagi, belakangnya itu Gunung Tampomas ya. Iya terjadi misalnya rest area ini depan. Oh iya 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 betul betul. Pak, ini kalau misalkan di sini ya tempat di sini masalah air gimana Pak? Bagus atau tidak atau gimana Pak? Kalau masalah air masih susah. Oh susah emang ya, susah di sini ya? Iya harus. Daerah tinggi ya Pak ya? Karena susahnya di sini kan karena dampak kegalian. Oh. Jadi ya, jadi si apa? Si jalan air tuh terpotong oleh iya. Galian kan di belakang. Oh iya iya. Oh, galian pada dalam-dalam gitu ya. Jadi susah nyari harus menggunakan kan pakai bor. Oh iya iya. Yang besar gitu kalau di sini pengen air gitu. Berarti ini masih belum pasang air ya, Pak ya? Belum. Kemarin kan pasang ya bornya apa masih ini jadi enggak kurang atau enggak kuat atau kuat, gimana? Enggak kuat. Gitu. Aduh, iya. Mudah-mudahan aja ya Pak ya. Ya kedepannya, kedepannya mendapatkan air yang lebih jernih. Ya buat tempat kehidupan kan. Nah, itu yang paling kalau utama itu air. Kan ada air besar pastilah. Orang kan kalau mau bikin rumah di sini kan lihatnya air dulu kan kadang. Iya. Iya, iya betul. Iya. Gitu. Mudah-mudahan itu paling utama yang, itu air, Pak. Pak Haji. Bikin air mudah-mudahan bisalah. Ikut yang oh iya betul ya oke baiklah Pak mungkin segitu dulu ya Pak ya terima ya, kasih ya. Banyak Bapak arsitek ya, sama-sama. Selamat siang Pak ya.